Nama-nama Isma. Selamat hari Minggu yang ada kita semua. Dijaga lapan muda tempat baru. Ya, ini pun dah okey. Mina bunyi lagu puji sembah. Lalu jaga aku tadi spesial yang atas dia. Dan Tuhan berkat kita yang baik. Terima kasih yang ada di rumah. Jadi aku tempat tu, ada yang orang kita nyebut nama Jesus. Dapat buku dua sisi nyebut menyitu. Dia nur nama Jesus disebut penglepas dekat nyari. Oh, tempat tu, tempat no kita boleh penglepas dari alat tanah. Kita ditancang oleh sakit penyakit, kita digerai oleh Tuhan. Jadi kita ditancang oleh hantu setan, penti pemali, atas kutuk serta sumpah. Bandur tu, kalau kita nyebut nama Jesus, nama punya disebut dalam sambi kita, nama punya disebut dalam lagu kita. Mau megak lebok, kurang timuhai jatuh Tuhan ya. Merintah tadi kita pasal nama Jesus, lalu penglepas nyadi dia. Puji kalah talah. Jadi, puji ke Tuhan, bapak Tuhan yang berjalan kami. Kemarin, bermalam bak nangis sengai. Bisik, puluh-puluh yang bala raban Nabi Tuhan dia. Raya PKP tu sikit nak ulin di jalan lain, lalu sedap tu tadi. Aus lalu tertemu dan ingat jatuh Allah Ta'ala. Lalu sudah isi minta kami berkumpulung bersidang malamnya. Malam kemarin. Sehari-hari kemarin. Kami dua berjalan dari batu 16 turun ke bawah. Lagi batu batu 7, batu 6. Lalu batu 2. Lagi gereja patan. Lagi babai. Pagi pagi tadi kami bersembiang di gereja SIB Bandar Serikai dia. Puji kalau tanggal lapan ada tanggal berkat sida ya. Sudah diri ke sini gereja ini cukup ya besar. Jadinya aku bisa ongkos 600,000 berita. Lumayan enggak malah kita bersiang dia pagi itu tadi. Jadi puji ke Tuhan. Lama itu oleh pemulai kita pastor Deli mana aku. Hari itu pukul 3 bisa semayan bandul itu. Jadi hati kami doai. Raja banyak mulai-mulai baru gitu ya teman kepada kita dan kita pada ingat berita itu dalam tahun 2020 sebab aku kena operasi jantung itu muka-muka aku lalu sakit ada dibaik lagi hospital biar dia 16 hari penyakit aku nak mutu-mutu lepas maya aku tak mutus ke support aku lalu mengigau lalu mudah diri. Dibayar orang lukat no kubur. Anang irau dia nanti tuan mati itu no kami kubur teman. Cuma ada milik tuan itu. Sedia aja pula kita. Sikit ada jalan hidup lagi. Mati di kubur lalu masuk surga. Ini aja pengadang. Sebabnya amat lemik. Tak boleh ngesebut. Sama penyakit. Lalu panas dia nak tayu juga. Lalu tak boleh ngesebut. Nanya sedaya. Anjong aku ngagai kucing. No jantung aku di perut aku di putih. Di pantai magang perut jadi ada banyak mutong jantung macam ini. Jadi persidaya kami mesti dua kebuah kami oleh rahmat Tuhan. Satu mengantuk tertua umur aku 63 sedangkan operation banyak terlalu besar lagi aku kurus sama lainnya udah 16 kg nurun mena tinggal tulang aja. Aku minta dirimu pun tahu dia terima. Sedangkan aku melompat 86 kg. Sikit gemuk ke api susi semua. Aku punya benda ya. Namanya kurus. Aku nemu yang pula nampak sakit. Dia bukan nyawa itu kemarin. Kita Tuhan. Tadi boleh pergi dong. Jadi pengadang kami banyak. Mati dikubur masuk surganya. Dan terus tidak kedua. Kami minta oleh dilamatkan Tuhan. Dapat jantung menghukat di belah dan nanti kami nak oleh nagam darah keluar lalu darah nuan dekat habis yang lain saya nak ada kenal dulu tanda tangan tu dulu tanda tangan mati itu tanda tangan hidup makanya makanya ada doktor mati itu penuh Tuhan aku apa kamu tidak susah hati itu ya 36-38 tahun aku musim injil dari orang bukai aku madang dari orang kita nak ke Jesus. Kita mati lalu kita boleh selamat. Ini aku berlaku nak kesati lalu orang operation tu ya. Sudah ada di bedah. Bedah mati, sudah mati. Sudah ada perumah. Tangan aku tu tadi agak relek.
Oh, kamu pasta kata. Nak pasta kan kita nanti kita nunggu jago Tuhan Arab pergi sak mati lalu masa suka. Amen. Ya tu ada tu masa apa pun dia yang aku bersaksi pada doktor. Nanya, ada yang aku nunggu adanya. Kang Lego Maya sudah masuk tu ngabiri bedah. Roh Kudus menukaku tu menajaku nyelai. Nanggu sampai lagi. Ini bergetar dah gila. Ada yang ada segar tu mukai. Kali ikut segar. Aku nak nemu diri gini. Kalau tanya bini aku, berapa lama aku dah di bedah? 3 hari 3 malam aku dalam ICU. Maya aku di bedahnya, jadi bisi 4 ekor orang bagi murah. Sudah yang ambil aku, sidanya sigat sama amat sudah. Jaku sudah pun nelap sama amat. Sudah boleh mengujuk aku, lalu masuk aku ngagai kandang kandang besi. Pagar besi. Sudah nyimpan aku dah dikunci. Sudah sidang ngulur aku ke air. Lepas sidang ngulur aku ngagai air, lalu aku ditenggelam sidang ngangkat tu air. Mimin dah argi. Kang dah muka-muka datang siku orang maju burak. Orangnya cukup lagi, cukup sigap. Lalu megak, ya lah, di pedak aku sikit. Bakal menyadi aku, tangkai tak menyadi aku. Kau yang nama aku, nama aku buat ngalah ke diri. Katiku ndak, sidang ada masuk aku ngagai pagar besi tu. Yang aku minta air lalu melawan si empat dulu tentang ceritanya. Lalu buka pintu pagarnya, lalu mengeluarkan aku. Lalu aku dah tersedar, tubuhku nyucelap itu sampai ke bawah. Aku nemu diri, sikit nak lama, sikit ke mati. Dan puji kalau taklah Yesus Kristus datang nyelamatkan aku. Dan aku selamat. Aku nyawa oleh nesput. Tanggulah ke pansut. Ngagai rumah, nol katilnya 10 hari garing-garing, maka orang mati. Tenggak mati, agak nge-spot. Lalu belakang pun luluh. Abang nak oleh pusing kibak, pusing kanan. Lalu pedes, cukup pedes. Aku mada Tuhan, mana lagi aku mati, tidak hari ting merisap. Utai pengasuh ke pedes sama dia, kulit belakang pun nyuh. Nyuh pedes sama-sama. Lalu nak oleh pusing. Lalu sekali aku, Tuhan tolong aku. Aku nyundak berdaya. Kemik noleh, namanya angkat noleh, pusing tiba, pusing kadang noleh. Nanti diri mati, dah aku mati. Sekali Roh Kudus Tuhan nurun bagi aku. Yang meri aku pengering di luar biasa. Rasa aku ringat, lalu ngeransik bagi katil. Ya, aku nak nemu nama aku, aku tak nemu mana katil. Yang lama tu, nanti kalah dengan no katil. Kemana katil, aku ngai galiban mana lagi. Hanya hari saat itu, aku duduk, terduduk tu 1 jam setengah naik garis paring dia. Lalu aku udah kering. Tangagi, ngau lebih jalan. Nenak tungkat, tungkat, namun si 4 titik kaki. Doktor Madanuan mesti ingkat masa maksa diri berjalan. Laban yang tinggi teka operation nuannya, sikit nuan lumpuh secara total. Tangguan mesti ingkat berjalan. Maka oleh aku angkat lalu berjalan lupa-lupa lupa orang kacang. Amak, aku dah berjalan dengan tongkat. Aku mana begini, kok penyadi aku tidak. Nyu berjalan dengan tongkat. Aku nyu bayang dirimpu. Nanti aku nak berubah lalu oleh berjalan. Jadi mana tongkatnya aja. Karena bini aku anak aku bisa beli tongkat. Kenanya, aku mereng tongkatku lalu Roh Kudus memenuh aku baru. Asal aku ngeransik baru lagi tongkat. Hai tongkat, bukan wang asal aku berjalan. Angkatlah jadi pengering aku. Sari itu aku main megain wang lagi. Tinggal aku tongkat. Lalu boleh berjalan melompat sampai sari itu. Kita itu guna kekuasaan Allah Ta'ala. Amen. Abang semayang itu ke 9 nama. Aku dah Kristian. Aku dah beragama. Tinggal pengharap lama bukan. Bisik kuasa di kemadu besai di boleh tolong nuan lebuh maya nuan nak ulih ngerja pengawal. Yang kedua penghidup aku dia tu penghidup ti diberi Allah Ta'ala. Laban mayanya nanti pengadang boleh penghidup. Sebenarnya macam ada pengadang aku mati dikubur masuk surga. Nama lebih harinya mati kubur masuk surga. Laban nanti kita bisik pengadang hidup aku tu lagi. Dan puji kalah talah. Setahun lebih aku dah gerai udah bedah jantung punya gerai ku. Jadi nak mukai-mukai aku nyuh nak boleh mirap.
naoleh birak 3 hari 3 malam, naoleh kentut 3 hari 3 malam, naoleh kemih 3 hari 3 malam. Bayangkan, hati kak makai lapar, kak birak naoleh, kak kemih naoleh, perut tunyo kembali. Pedis cukup pedis, merinsak cukup merinsak, lalu sport aku makin hari makin senat, makin hari makin senat, lalu ditul. Udahnya, nanmu diri lupot, kenumu diri habis sport kan. Udahnya, nanmu udah janjong sedang ke hospital. Dalam maya aku nyok habis sport, aku pikir ke surga atau lagi. Aku tu gila surga. Bukan seminar aku gila surga, aku kak mai kita sebagai aku. Rindu ke surga. Amin. Abang din pengujung penghidup kita. Okey kita tanya, udah mati, udah nanti lagi, tang bisik penghidup. Abangnya otak itu diberitakan kita yang lama. Lepas maya aku nyok tadi, udah gak sedar, kita bawa hospital. Mata aku terbuka, udah bisik otak burak di atas. Kira-kira aku dia di surga. Kenapa kalau saya denas? Di manakah saya ini? Oh kamu di hospital. Rupa-rupa bini aku. Mai aku di surga. Maksudnya saya dah ngepam aku. Ngasuk host dalam tubuh aku. Ngepam wai angin wai pemakai dalam tubuh aku. Jadi aku doktor dah sedar ya. CT scan aku. Nuan nak tahu nak dibedah aku. Bekini aku di protek baru dia aku. Perutik maka sebab hari dadah itu sampai nurun ke baru. Aku saya mamanya lagi. Aku dah tahun statistik kemarin tahun 2021 nya. Ya dekat dibuntas baru bukannya. Ini penyanyinya lagi ada doktor kata. Nanti perut usai nanya perut raya nanya buruk. Kat dibuai lalu kena perut min aja. Apa ni lah? Aku matinya ni. Dia kurang makan mainnya berjimat ke belakang. Tanah nyebut makanya lepas hutinya dekat dikerja. Tanti perut min wajahik dipotong kami sambung baru. Sedaya bedah tu. Lepas aku ada di bedah. Di bedah. Nadai bisik buruk. Bak perut besar yang tunggu bak perut min. Terus minat sedaya ngatur baru. Aku nanya doktor nama aku banyak di bekenyak. Mungkin lepas sedaya bedah lah. Sebab sedaya mantai semua perut. Mana ada susun. Nak itu semua mana. Ini berbelit kedua dia. Maka kita inok lupa nyusun dari datang dilipat mana-mana ni. Kenapa ni? Anang tak buai kenyanya. Nak mengkati dan nak nemu kita ya. Danya merinsak cukup merinsak udah aku dibedah. Agi sama, nak boleh birak, boleh kentut, boleh kemik. Lalu perut aku semakin hari semakin saya udah aku dibutas. Udahnya nikik, senikik, napas aku lalu datai gitu. Akhirnya aku dah sedar. Aku mendak orang datang dari surga dia. Sedang mendak kereta perinci yang lalu mayu, mayu sedang terbayar di atas. Turun ke baru, bak nur aku, bak hospital BMC. Dia, aku nanya sedang ya, kini bahawa kita, kami dekat main dengan kulai ke surga. Oh, hatiku cukup belakang. Labanya menyuntik ke pengadangku, bertahun-tahun aku dah jadi pasca 40 lebih tahun. Padahal lagi bahawa kita, surga nang sidi amat. Bukan cerita kena hari kita masuk semayang. Bukan cerita kena nipu kita, ngemik kita tinggal pengharap lama. Tang kebenaran tu tau ke pengenar pasal surganya nang sigi amat. Walaupun sudah nyebut ke mai aku ke surga, hati aku gagah. Mayanya aku nak ingat ke bini aku ni, sedangkan lama aku nak tahu jauh hari bini. Nak tahu jauh hari ucuk. Kambing kubisik, babi kubisik, kelulut kubisik, ya ikan kubisik. Nak tahu jauh dari sorongnya aku melamat. Temukan jauh dalam pikir aku. Bersih lalu clear. Lalu aku nyokak nipik. Semua pengawak tidak ada kerja aku selesai. Udah maya aku kan nyingkang nipik. Sedang aku mudah tubuh aku, pakaian aku okey semua. Aku kan nipik ke sedaya. Matai anakku di bernama Kristina. Ketuai bala, yang ketuai bala anakku. Nama lima ikut anak kami. Yang mandang aku apa yang nang kau nitih. Yang ngesuk aku ketawa. Senang aku ke surga. Nanti dia sok pilih aku dekat milih. Mana lagi, jauh lebih mana. Nanti aku ngau Tuhan hari aku hidup pada dunia tu. Tegal bala anak kau di kan ngetan ke aku. Aku nak nemu nanti orang bukan ngetan ke aku. Sini kan, nak aku peduli. Lepas nanti aku nasi keras kat ngau Tuhan ke surga. Aku dengan saya tubuh aku di dunia aku nak bermaya lagi udah lebih. Nama dua kali diputong, nak ada daya lagi kita. Sedangkan pertama kali di benarnya nak boleh diterima aku. Ya kedua kali itu tadi
nadi jalan boleh hidup. Nadi jalan boleh hidup. Orang yang datang nikah tu, aku luka nitek. Tangan aku mana anak gue nitek. Maya keluput yang menjadi nama pengawal. Aku dibaik orang nyeruri rumah sembiang. Nyeruri bidang ada bu, ada pecah. Nyapu gereja, ngadu parit, ngadu pagar. Tiap-tiap kali aku luput. Mayanya orangnya mai aku nyeruri gereja. Kemana ngebini kau nama metu aku tu nak tahu nak ngikau. Okey mimpinya maya pengangat aku kelalu, tunanya nak sedar lagi. Kalau okey buat dunia tu okey aku din aku. Dibaik orang. Aku bersampi na itu aku lah. Nak aku bermimpi lagi. Aku nyu fikir dia tu. Nama aku buat Tuhan, mai aku jadi hamba Tuhan. Yang nyak dekat nyeruri penghidup kita itu. Laban hantu setan dosa dan ngerasuk penghidup kita lalu merosak pagar penghidup kita, merosak parit penghidup kita, ngasuh dalam penghidup kita repak, tang Tuhan ngangau, ngambil ke kita nyuci, lalu nyapu, ngambil ke kita jadi rumah Tuhan ti bersih, lalu Allah Ta'ala oleh dia udah. Sigi Ahmad, udah aku nyukuat, udah kering, ngangai pengawal aku dia tu, bersaksi pasal Tuhan. Kami dah ada ke kapit tu mari, nopas daily di kapit bersaksi pasal tu, aku megang lagi long bangat 2 minggu dia di long di Gunung Mulu 1 minggu dia bersaksi pasal penghidup ti benar dia nak di surga mulai dengan Tuhan. Jadi leboh aku ada sedar hari ti luponnya lalu doktor datai aku nak boleh nge-support lagi aku madang dengan doktor nanmu kini doktor sudah masuk kos baru mulai semangin memakai dalam tubuhku baru kau boleh nge-support sampai sehari itu. Amin. Jadi puji kalau talah. Yang lain menjadi Tuhan dah meri aku penghidup. Aku madangu kita hidup aku ke dia tu. Okey hidup ketegal aku pun. Ketegal Kristus sehingga so kita hidup. Jadi sempat boleh bersaksi kita. Maya aku ti pedis dalam penyakitnya. Selalu filmnya rewind. Bisa kena aku bertemu dengan sinar tu lagi. Bisa kena aku bertemu dengan lawan Kristen lagi. Bala anakku noleng lawakku. Bala menantu ku noleng lawak ku jemaat noleng lawak ban agi ke maya kubit nak kena isi kena aku mendak muas lah dek ku mati nona nai menyak nyak ke bala ku ku dah angkat alu kering bekatuk nyuk kat setahun lebih ada udah aku ke bedah kedua kali aku ngai jenuh lagi tiga berjalan namu tu lagi kesibu tapi ngagi ulu dayo kin jadi hati ku rancang dekat ke ulu dayo dapat dekat bertemu bala raban Kristen dia. Sedak aku dalam ketegal COVID. Nak turun ke gereja. Nama nak ke gereja dia. Takut COVID. Nama COVID yang nak ke gereja. Kacau lah lagi dengan COVID. Puji anak. Baik ke gereja. Pikiran aja. Kita nak mau bisa kuasa Tuhan. Nanti mengai support kita. Nanti COVID tak ambil. Nak oleh nanti. Alamak Tuhan mengkam semangat. Support kita. Nah, jadi dalam Jesus. Kita nak tahu nak arah ke Tuhan. Terima Tuhan dalam hidup. Padaku Tuhan itu diambil dalam Efesus bagi 6 ayat ke 10 lah. Tu jaku kau ngaji kita. Apa jaku Tuhan itu dekat dikunci kau ngaji kita. Lama itu ya. Ke penghujungnya kering ke diri dalam Tuhan. Ngena pengering kuasa ya. Rasuk ke semua senyata Allah Ta'ala. Ngami ke kita oleh ngelaban akal setan. Laban kita oke okay, berperang melawan isi negara, tangan melawan bala pemerintah, melawan perintah, melawan kuasa dunia ti petantu. Ngau melawan kuasa roh ti jahit di langit. Nyalai rasuk ke semua senyata Allah Ta'ala, ngambil ke kita tan lebo hari ti jahitnya datai. Lalu lebo kita udah kerja semua hutai, kita dekat mengkang berdiri tegap. Nyalai berdiri kita, lalu tanjang ke pemenara. Ianya belulang bak punggung kita. Ngau pelurus nyadi keterabai dada kita. Ngau hati ti seruran sedia dekat nusih berita manah pasal pemayut. Nyadi kasut kita. Nambah kenyak ambil pengarap nyadi keterabai. Kedan kita madam ke semua lajak. Tiba api, api ti ditimbak ke setan. Lalu ambil penglepas nyadi ke selapuk kita. Ngau jaku Allah Ta'ala jadi ke pedang roh. Bersambi dalam roh tiap kali kita bersambi.
ngenak semua macam sampi ingup. Meminta nyalai seruran berjaga. Lalu majap bersambi ke semua nembiak Allah Ta'ala. Haleluya. Nama dari itu dua berkah perkara. Satu, awak ke kita kering. Pengujungnya awak ke kita kering dalam Tuhan. Ngenak pengering tidak teri kuasa. Pengujungnya. Sebab Jakob pengujung itu. Paul bisa nulis hari surat Efesus tu hari bagi 1, bagi 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang nutup ke Jakob ajar ya. Sebab bagi 6 tu ayat 10. Yang nyebut. Pengujungnya awak ke kita kering dalam Tuhan. Erti itu menjadi. Pemayuni Jakob Tuhan ke dengan Tuhan. Pemayuni balakasta tidusi Jakob Tuhan dengan Tuhan. Anti Tuhan nak kering. Oh, mai orang ingat Jakob Tuhan sembilan mutang nak kering dalam Tuhan. Jadi ia ada nak cukup pemayuni Jakob Tuhan ke dengan pemayuni orang tidusi Jakob Tuhan. Tan kita nak tahu nak enak pengering kuasa tidak tiada Allah Ta'ala. Kuasa tidak tiada Allah Ta'ala nadi di pedak kita yang mata kita ya. Nadi di dengar rimi telinga kita yang nadi begak di peragam atau ke diplin dari penulis kita nulis semua teh. Tang yang datai bekerja aja. Amen. Yang bekerja ti diri. Lalu tiba-tiba suba kita lemik ngai semayang nyukas semayang. Tiba-tiba kita suba nyiruk mabuk judi sabu manuk gila tang berubah. Nah kena kuasa Tuhan. Maka kita iban sebab ini kita bidu nemu Tuhan. Takut burung, takut mimpi, takut bunyi, takut menawa. Umai ibn juga enggak boleh. Umai dia ninga berita orang mati baru masuk buah dia enggak boleh. Anu sana boleh lepas ke kita hari penti pemalinya, keilit punggung takut antu. Sampai orang mati dia kumai kita nganjung antu. Sedangkan yang garing-garing bangkai macam kumai kita antu. Ini nak antu magang-magang. Anjingnya ngenyit antu kita kan. Yang lain menjadi dalam Tuhan puji kalau talah. Kuasa Allah Ta'ala memberi kuasa ya. Lalu langsung kita yang lapan. Yang unsur kita. Yang nak pengawasitan. Aku mikir orang tik baju murah empat ikut. Kenyimpan aku dalam pagar besi tadi. Pematinya. Antu pemati. Antu sebayan bukan saya. Antu sebayan ya okey jahit. Jadi mana? Jakob si dan lelap. Tang pengawas kita ke munuh kita. Kan sikuk ke datai namanya Jesus. Ya datang beri penghidup. Bekenya antu sebayan tu, antu pemati tu. Giat bekerja kita munuh kita. Tang bekenya anggap penghidup dalam Yesusnya. Giat bekerja. Nambi kita hidup di dalam Jesus. Amen. Cari tu kita hidup. Kita boleh selamat nama kebah. Laban Yesusnya yang dijuru selamat. Nama ya Jesus. Artinya pelepas. Tajak kita mati secara tubuh. Tubuh boleh mati dan semangat kita boleh ke surga. Siapa boleh nanggap semangat kita? Hantu setan tak boleh nanggap semangat kita. Yang maya aku di Teluk Gelam ni sobat. Bomohnya nyebut menyetuk. Empat kali aku dah ambil semangat Pastor William. Ujung tahun 92. Ya sikit ngadang aku mati. Ya mati Pastor. Udah orang nanggap semangat. Boleh nak hantu nanggap semangat aku. Nak amat kini hati aku ni. Iroga. Udah limpas tahun 92 sampai hari itu tahun 2022. Lagi kita semangat jadi pegawai. Nanti semangat kita jadi pegawai hantu sebayan. Sikit pengawal yang kamu nuk. Nanti semangat kita jadi pegawai Tuhan Yesus. Pengawal Tuhan dekat hidup kita. Nyalai kita milih Allah ke Yesus. Laban dalam yang bisik penghidup. Okey penghidup semangat aja. Yang hidup ke kebun rumah babi manok kita. Ngambil kita yang ada hantu luak hantu rangka. Nah lagi kita jembut miskin lalu suntuk. Kita sudah diubah Tuhan. Amen. Puji kalah talah. Lalu yang ada kedua itu. Kesemina kering dalam kuasa Allah Ta'ala. Nak tanda nak perengkah. Senjata hati sudah disedia ke Tuhan. Ngambil kita itu bakal soldadu. Bakal askar Kristus ti bisik perlengkapan. Nanti nuankan jadi selatu. Mesti bisik senapan. Bisik alat-alat kena yang berperang. Jadi lebih nyadi peperangan melawan musuh sida udah sedia lalu sida yang nak uli Allah. Jadi kita itu di pihak yati menang ianya Yesus Kristus. Antu pematinya ngami Yesus diredam udahnya dipendam 3 hari 3 malam. Ko sida udah habis nanti lagi. Ya ke dikarap sida nanti lagi.
Sudah dikubur, sudah mati. Tanda muka-muka hari ketiga, Yesus angkat. Lalu hantu setan bergetar. Nama kebualaban kuasa ti ngangkat ke Yesus dari antara orang mati. Nyame kuasa ti oleh nyelamat hidup aku. Maka sebab maya aku sakit. Laban Tuhan lagi kemeri aku peluang bercakup ngagai kita. Ngambil oleh pengharap kita tinggal kesaksian tu kita oleh dikering. Pikir-pikir aku kemarin maya aku sakit ha. Anang-anang aku tu bakal manang. Manang ubat orang boleh. Tang ubat diri pun tak boleh. Aku nyebut yang bunyi Alban si manang bapak tu tujuh jalan kepakan juga. Ya bumai semak pendam. Angkat kayunya lerbah dengan kependam. Antu pendam angkat lalu ni kau yang ubat ngubat tu. Demaram tu celum. Lu birak dua minggu nak saya birak. Lalu si daya ngangau ku dipakan. Sambil ke manang nama halnya. Nak boleh birak dua minggu. Saya keluar dah. Kan ku mai bala pastor. Aku enggak jari ku atas perut manang. Dalam nama Jesus. Awakah ya manang tu leh birak. Udah aku bersambi amin. Tak birak. Birak. Belekah berketai kambing. Benar ni. Ngubat orang boleh atau ngubat diri pun boleh. Aku mikir kenyang jadi. Nah, nang pengawal Tuhan terus makanya. Yang nama tu bersambi kurang sakit orang gerai. Engkau jari atas orang urap dan Roh Kudus bekerja. Tangnya di baku begini nih. Nah, piala ya. Kayak Tuhan nak kita bersambi kurang mekai megak ya kita. Ngayan kekuasaan. Patut Tuhan ngasih aku sakit. Awak kekuas kesaksian kuasa aja yang kerja yang lain tu dekat di padang segendah. Okay, semina untuk orang bukai yang enggak oleh meraih pakumpu. Siapa orang datang dengan kakak dari baku bak hospital? Nadai. Dan kuasa Tuhan datang. Labanianmu. Okay, maya no Tuhan dekat mai ku boleh ke surga. Agak ingat lubuk orang niat. Kedua, manang bapak tu tujuh, rumah lanyun bapak tu tujuh. Mu tadi tu nomor segan, segan. Nolep jakuk dua minggu. Besok manang, dicekak antu. Kati yang nolep ngubat diri, nolep manang. Nama yang sakit, sakit nolep, mesti kau orang bukai. Nada orang manang nolep, kalau banyak pengawal berat. Nama ada dicekak antu, nada banyak. Seminar nanti mati. Kain ku menunggu manangnya. Ni lupung manang, betul aku bersambi dengan saya, berjakuk. Serah asyik di manang lupung, ambil ku bantai, ku magang-magang kersa dalam lupungnya. Tersenggam tai kicak, okay, teluk kicak. Hati tu manang yang agak ukai, aku sudah ada teluk kicak. Nak kalah di bersih. Padahal semua buai pengaruh semua, aku enggak dari kau tak berkong. Dalam nama Jesus. Tuhan ada beri kami kuasa yang utai kini ikat kami di dunia atau ikat-ikat di surga. Utai kini lepas kami di dunia atau ikat dilepas di surga. Dalam nama Yesus lepas lalu berjaku. Aku nyebut ngasong manangnya berjaku Yesus. Lalu nemu yang nyebut Yesus. Berjaku. Lalu mai orang baru melanjut menerima Yesus. Boleh orang Kristen ngasong orang esok berjaku. Lebih harinya. Tuhan beri kita kuasa kena ngalah ke pengawalan dunia. Dekat mulut kita. Setan datang ingin curi, merosak lalu dekat mulut pengawalnya. Dan Yesus datang dekat meri penghidup ti berlipat-lipat. Amen. Amen. Yang lain menjadi rugi ti kita tidak harap ke Tuhan. Taban Tuhan ada sedia penghidup ti berlipat-lipat. Namun kita berlipat-lipatnya. Pengerai bisi, babi manuk kita gerai. Yang lain kita akan melihat kelulut darinya. Taban semua kelulut orang Kristen bisi Tuhan dalam. Amen. Mayu ambil itu. Lapan lok. Ini bakal maik kayu balak kali itu sampai minggu dulu. Lagi hidupnya. Oh, mai orang sakit. Sakit COVID tu. Mintanya, nak cukup. No, sudah niru baik keluar lalu meraih. Tajak sudah diserang baik penyakit COVID. Nanti kita bisa nak COVID, kena cancer semua. Anak nak niru madu. Aku nak promosi dengan aku. Bisa ini kita itu. Nirupnya, kita ambil, kita meraih. Melipat-lipat. Kita kena tanam tupi kita dekat nyadi anak kita dekat diberkat nabi kesidaya bukannya diikut tang jadi kepala sidaya okey surut tang nyat mansa tu semaya Tuhan aku minta bak keluarga aku sebab anakku besar ya
Orang putih nanya aku, berapa aku? Anak non, 5. Oh, big family. Soyo keluarga, baru 5 aku. Nginai aku sebab 11 aku. Namanya besar aku, orang kenyang. Lagi mimen. Nyusulunsian, oleh main, oleh satu tim main bola. Heran aku nginai ngapain, oleh nungguin 11 aku anak. Mereka main 25, apa dia sekarang gak belanja. Orang putih, wai kok cukup. Mana lagi inti siku. Kami kita rumah panjang, nanti ngiranya. Amen. Amen. Tuhan berkat kita. Padahal satu persatu anak kami keluar dari sekolah. Boleh pengawal. Tiga ikut sudah ciku. Sudah Kevin mau ciku menjadi jadi manajer sawit. Nanti dia boleh nanggang berkatnya. Boleh dia ngasuhnya ke Tuhan nak nanya dia amat. Tidak boleh. Nama Tuhan mana diberkat kita dalam nama Jesus. Diberkat kita lalu kita arah ke Jesus. Nanti kita nyebut nama Jesus. Lalu semua kuasa hantu setan dekat lari. Lalu kita dekat boleh melepas. Yaku Tuhan tak pula. Dan yaku Tuhan tak sedih amat. Kita itu selalu ngomong yaku Tuhan pula. Kada amat kini kok kita. Kenapa itu sebab orangnya gerai amat kini. Apa aku nak ngasai dia. Lepas muda aku dah nikau. Tunggat klub. Angkat hari kata. Baru kau sedih amat bisik kuasa Tuhan. Bukan seminar kita yang muda. Artinya nyadi lalu kita percaya nak. Yang nyadi bak kita lalu amat. Apa susi itu? Sidang mandangku kada oleh harap api susi ini oleh selamat. Aku menanya. Aku bisa ingat yang udah jadi pastor. Mungkin dia mati sebab udah jadi pastor di surga. Nah, ada lagi gelaran pastor di surga. Di dunia itu aja bisa pastor. Yang lain kita anak nak jadi pastor kan lebih kita. Nah, ada pelayan lagi di surga. Maya kita hidup tu Tuhan guna kita jadi pelayan. Amin. Amin. Nah, ada muda-mudi lagi di surga. Kau minggu nanti kau bapak nanti. Lepas semua kita orang tiara boleh selamat maga. Amin. Dan mu elak tenda. Ya aku peran amat ke surga. Maya anak ku nagang ku ke surga ni. Ya bapak aku. Karena nanti kasih gak anak. Kakin lagi. Rugi kena ke surga. Dan umur maya tu. Abang umur kita okey pandak. Nipis sama. Nama seput anda datang itu. Dan yang nyus pianin kita. Pianin. Berapa kali aku dah ngigau. Lebuh pengangat aku 39-40 dah. Nak sedari. Mana untak pergi mana. Dina udah. Udah rosak. Udah. Susah orang kan upik kita. Nak pos saja. Angkatan lagi menggunakan kita. Amin. Yang lain aku minta kita dalam Yesus. Sebab kita jadi kering oleh kuasa. Amin. Jadi kita mada diri aku dah semayang. Semina harapkan nama agama aja. Tuhan mesti kau percaya. Mau pasti bahwa kuasa Tuhan mesti dalam. Amin. Lalu maya di bertungak ngupun usal. Sakit penyakit. Tuhan nak irau. Nama kebualaban di dalam kita berkuasa lebih hari yang kebisik di dalam dunia. Kalau kita lebih jangkuk dengan penyakit dalam nama Jesus. Maka aku mandang dengan katil. Aku tak nama nama kebuangan dengan katil. Aku ngai gali padang lagi. Dia sudah mengikat aku dalam 10 hari. Hari itu aku lepas. Tongkat dengan aku berjangkuk. Tongkat tenuan dengan sokup jalan. Tuhan dengan sokup jalan. Lutik nikmat. Yang jarang kuasa tiba-tiba nurun. Nanti nak kerja aje kerjanya lain lagi. Aku kumpul muda memata kumpul orang bajong berjalan. Aku kumpul bersambi dalam nama Yesus angkat lalu berjalan. Lalu berjalan. Tangku mainnya. Kas mudanya. Bayangkan orang muda bajong. Noleh berjalan dalam 2-3 bulan. Nama masalah mempersoalan dalam hidup. Nada harapan ini. Tang lebo Tuhan meri kita kerja aje kerjanya lain. Orang tiba kata oleh ditolong kita. Ya kebuat Tuhan milih kita bermula tu. Awak kekuasa Allah Ta'ala-nya. Engi kita, dalam kita, lalu kita oleh praktis kuasa Allah Ta'ala. Di dalam rumah tangga kita, ngaji orang bukai. Ngambil orang bukai, ngelalah kuasa Allah Ta'ala. Tindak di pedang mata. Bukai baka kita ikut jadi manang. Mayu, titik. Butuh-butuh, tanduk-tanduk, batu-batu. Kita itu nadi utinya. Semina pengharap dalam hati kita. Orang nadi pedaknya. Tak kenal aja kerjanya lainnya dia. Dari berdiri kita semua. Haleluya. Tukar bersambi. Tukar minta kita bersambi. Ngambil kekuasaan aja kerjanya lainnya.